Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut stok vaksin COVID-19 untuk dosis kedua kurang. Stok vaksin baru akan datang pada Agustus. Ridwan Kamil menyebutkan stok vaksin sudah ada 10 juta dosis yang didapatkan dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 72% sudah disuntikan kepada masyarakat. Namun sisa 26% dosis vaksin kedua akan digeser untuk kebutuhan vaksin dosis pertama. Dari sisa angka vaksinasi harian, sebetulnya Jawa Barat sudah lebih tinggi dibanding provinsi lain. Namun jumlah penduduk yang sangat besar membuat target tampak lebih besar.